hati-hati, serupa belum tentu sama loh. Jangan sampai nih membahayakan keselamatan dan kenyamanan si kecil ya. Information, banyak banget produk-produk tiruan baby kaitan di luar sana yang dijual oleh mereka dengan harga lebih murah dibanding harga baby kaitan. Tapi ya, harga lebih murah itu pastinya ada apa-apa. Jadi daripada si bayi kenapa-kenapa nih, aku bakalan kasih tahu alasan kenapa harus tetap pilih baby kaitan dibanding tiruannya. Salah satu yang membuat baby kaitan nyaman saat digunakan adalah dari bahannya yang berkualitas. Nah, baby kaitan itu terbuat dari 100% natural cotton yang membuat dia jadi lebih stretchy, lembut, adem, dan pastinya nggak mudah berbulu. Beda dong pastinya sama produk tiruannya yang nggak stretchy, agak kasar, terasa panas sama gerah gitu. Untuk jahitannya pun kita bisa lihat sendiri ya, kalau jahitan baby kaitan itu rapi, kuat, jadi menambah keamanan saat digunakan. Beda sama produk tiruan yang jahitannya itu kurang kuat dan gak rapi. Desain double loopnya juga, kan baby kaitan ini adalah gendongan pertama yang memiliki desain double loop yang sudah dipatenkan. Jadi desainnya itu udah sempurna banget untuk digunakan. Beda sama produk tiruan yang bisa dibilang asal-asalan. Jahitannya aja itu kayak kurang rapi dan panjangnya itu kayak nggak sama gitu. Nah, sekarang dilihat dari segi penggunaannya nih. Baby kaitan itu sendiri sudah ID approved sebagai healthy hip carrier dengan 5 posisi yang berbeda. Beda dengan produk tiruannya yang belum ID approved dan diklaim hanya bisa menggunakan 2 posisi yang berbeda saja. Terus ya, baby kaitan itu sendiri udah mempunyai sertifikat internasional. Beda sama produk tiruannya yang belum memiliki sertifikat tersebut. Terus nih yang gak kalah penting, setiap pembelian baby kaitan itu udah dilengkapi sama yang namanya dus ya. Beda sama produk tiruannya yang gak memiliki dus sama sekali saat pembelian. Jadi terlihat kan kalau baby kaitan itu bukan produk abal-abal seperti produk tiruannya. Nah, udah pada tahu kan perbedaan dari baby kaitan dan produk tiruannya? Kalau udah pada tahu, gak ada alasan lagi dong buat gak beli baby kaitan. Oke, kalau kalian misalnya masih bingung nih, kalian boleh banget tulis di kolom komentar atau kepoin langsung aja Instagramnya baby kaitan dan Panintihab ya. Sekian dari video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.